Halo semua, kembali lagi di Conan Exiles bersama gue Takurai. Jadi kita akan menuju ke camp lagi. Jadi kita akan cek camp yang lain ya. Kemarin kita udah selesaiin camp yang di temple, sekarang kita coba camp yang satu lagi. Kita cari yang dekat Maelstrom. Oke, seperti biasa, pertama-tama kita akan memberikan nama kepada orang-orang yang menganggur di sini. Kamu Black Hand Dancer, belum ada namanya. Kita lihat, kita kasih nama Mr. P. Kasih titik. Seperti itu. Mr. P. Habis itu, ini siapa nih? Oh, ini orang ini nih. Orang legend, tapi gua enggak pakai ya, siator. Bodoh. Si Ator kita ubah namanya menjadi Johnny. Mr. Johnny. Satu nama Mr. P, satu nama Mr. Johnny. Oke, belum ada. Kita masih cari budak banyakan lagi. Coba kesini. Kalau nggak salah di sini masih banyak nih belum ada namanya. Parjo udah. Ini belum ada namanya. Ada siapa lagi? Mila. Oke, bukan Mila ya. Mila itu katanya buat fighter. Deresta. Nama cewek ini. Deresta. Kamu Bunga. Ini orang-orang mencurigakan. Bunga. Di sini Elsa oke. Elsa. Oke, kamu siapa? Vivi sudah. Masih ada Momon sama Sugi ya. Momon sama Sugi orangnya kurang, Bro. Kita mesti nangkep orang dulu. Gue yang cowok jarang gue tangkep soalnya. Jadi nama-nama cowok banyak yang gak terpakai. Hari ini kita menggunakan baju Vanir ya. Baju Vanir. Armornya jauh lebih kecil, cuma 800, tapi lumayan lah. Lumayan. Pakai itu, nggak pakai shield. Kita bawa ini, ambil pentungan sama tadi. Oke, udah kelihatan ya banyak kayak tower-tower gitu. Dulu cuma ada bangunan batu doang, tapi kali ini ada tambahan-tambahan kayak bangunan gitu. Ada tower-tower kayu gitu. Archer. Jatuh. Naik. Untung ya sempat pegangan. Gila, mukulnya cepet banget. Musuhnya nggak sempat mukul, bro. Gila, keren banget ya senjata. Senjata terkeren saat ini. Dapat tidak? Mangkok nggak usah, udah banyak ya. Makanan boleh. Klik kanan, terus klik kiri. Coba. Klik kanan, klik kiri terus. Oh iya, kita klik kanan sekali, terus klik kiri. Secepat-cepat ya. Mencetnya sih cepat. Dia wok-wok perutnya nanti. Kita coba saja. Siapa ini? Kamu. Jangan brittle. Kita suruh dia stand guard. Jauhan dikit. Kayaknya bisa kita tangkap. Dan sepertinya orang legendary. Siapa kamu? Bos satu. Siapa kamu? Namanya Riddick the Mad. Bunuh cowok. Gua gak butuh cowok. Buat apa yo? Gak bisa gerak, bro. Gila pedangnya sih kayaknya gila, sadis banget terus. Gak berasa. Kita dapat mesnya. Master Metal asik, lumayan. Skada. Hey, makan ini. Bak. Gayanya gak ada yang spesial. Coba. Kamu. Klik kanan. Klik kiri. Cepet sih mukulnya. Hurra. Gila, damage-nya sakit. Kamu yuk. Hurra. Damage-nya gila, bro. Sakit, bro. Berapa sih damage-nya? Bentar, kita cek dulu. Damage kada itu 56. Cuma 56 kok. Bonus grit statusnya. Ini bonus vitality. HP-nya gede. Ini grit. Grit itu untuk apa ya? Grit ya? Grit itu tandanya stamina. Mampus. Gila, sakit. Senjatanya keren. Senjata legendnya keren-keren semua. Di sini tempatnya gede tapi orangnya sedikit. Kalau yang kemarin orangnya banyak banget, bro, di mana-mana. Nah, ini ada lagi. Hey. Waduh. Nah.
Asik, baju epic satu lagi, Cimmerian. Baju Cimmerian kita lengkap dong. Lumayan ini, tidak pelit-pelit sekali. Kayak yang kemarin pelit banget, gue gak dapet baju satu pun. Minuman. Semuanya, kita cobain satu-satu. Lalu, lalalala. Warnanya jadi ungu. Layarnya jadi ungu, campur-campur. Dapat status macam-macam tapi. Minuman lagi. Isi anggur dan teman-temannya. Oke, orang. Fighter. Hup. 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 Wah, gila. Gila, sakit kombonya. Klik kanannya tuh. Kombo klik kanannya. Kenapa ya? AI-nya kenapa jadi buluk banget ya? Battle-nya. Pelan banget. Biasanya ngebut loh mukulnya. Sakit sih. No. Coba serang dia. Kayak nih, serang dia. Halo, diputer-puterin dong. HP dong banyak. Random kagak. Coba kita ganti lagi mungkin senjatanya kali dia gak suka. Kita ganti pakai senjata gak ada coba. Oh, mukul lumayan tuh. Oke, pakai gada cocok tuh. Pakai gada masih berantem dia lumayan. Ya, kita kasih gada aja. Ini pedang buat gue nih, pedang keren. Pedangnya gue suka juga sih. Dapat baju, udah ada ya. Kita butuhnya apa ya? Celana. Kita hanya kurang celana doang. Gue udah gak tahu gue di mana. Ini yang mana yang sudah gue masukin, mana yang belum. Kayak kita udah lewat sini padahal. Ini orang spesial ini. Aduh, tapi malas gue tangkap lah, nanti aja. Kita mau explore dulu ya. Gila, dicucuk. Dicucuk langsung. Langsung klepek-klepek deh. Kita geng cucuker. Jinx Pro. Yang paling kiri itu apa ya? Kita bunuh dulu. Oh, freeze doang ini. Ah, freeze semua bro. Freeze. Semuanya freeze. Aduh, gila, sakit deh, bete. Oke, bener. Bunuh dulu satu. Bunuh satu. Bunuh. Kita masih bunuh dia nih. Oke, dapat. Tangkis dong, kok gak mau ngetangkis. Oke, kabur. Kaila. Kaine. Gue jadi Kaila. Kaine. Bantuin, gue minum obat dulu. Gak berantem lagi sekali nih. Nah, hapus loh, gebukin tuh. Oke, kita biarin. Ini cuma priest doang. Tidak ada apa-apanya. Dan priest ini bisa kita obok-obok harusnya. Jadi menggunakan kapak. Kita bacok-bacok. Hop. Kok dapetnya hide? Gimana ya, gue butuh matanya loh. Mortarium. Kita butuh mata priest. Priest of apa gitu coba. Gak bisa ya, dapatnya tulang sama kulit doang ya. Ngamuk. Kali kanan. Hup, tusuk. Tusuk. Hei. Gak kena. Dia drop apaan, Tri? Gue melihat barang-barang yang belum pernah gue lihat. Bukan ini. Apa itu? Nah, gue belum pernah lihat nih, apa nih? Ada bir. Wah, bearer 3. Stop. Kita butuh bearer. Akur, soy. Lumayan nih, keren nih. Hop. Oke. Dia menyerahkan diri begitu. Apa nih? Larva of Sagana grow into pets. Bisa jadi pet. Kita culik dia. Ini bearer tersial di dunia itu. Kita udah mau keluar. Dia nyamperin dari belakang, kita culik. Siapa suruh nyamperin. Itu longhouse-nya mengganggu banget. Nanti gua hancurin atuh longhouse. Bikin jelek tempat gua. Orang temanya kastil pasir begitu, ada longhouse tengah-tengahnya. Oke, kita taruh bearer level 3.
Ada yang sudah selesai? Belum ada. Oke, kita terlalu cepat. Udah pulang. Sagair larvae. Jadi grow into pets when cultivated in a beehive with ample honey. Wow. Sangai drone, apa itu? Kita belum pernah ke atas itu ya. Ada tangga gue lihat ke atas. Jadi tower tengah yang paling tinggi itu ada sesuatu ya. Soalnya ada tangga ke atasnya. Nanti coba kita masukin. Halo, saya kembali lagi. Suwati. Guys. Oke, nggak ada yang menarik. Ada vitality potion lumayan. Apa itu? Orang? Kenapa suaranya kayak monster? Kaget aja lu, teriaknya serem banget. Tusuk lo. Ini juga nih. Halo. Tusuk nih. Cep, 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 cep. Ya, gak kena. Eh, kamu jangan ganggu-ganggu. Nah. Tusuk, 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 tusuk. Bisa tusuk ke atas, bisa tusuk ke bawah. Tusuk mana-mana. Hap. Cep. Hap. Cep, 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 cep. Itu pattern mukul kesukaan gue itu. Tusuk, tusuk. Cep, 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 cep. Belah dua lo. Cep, 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 cep. Wah gila, buat gue nih. Waktu nih saya nggak mukul ke atas. Bener. Hit, hit. Oke. Okay. Nah, sekarang kita coba naik ke atas tower. Situ ya, tuh 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 ada tangga itu. Kita mulai di atas hadapan. Naiknya dari... Dari mana naiknya tapi? Ini ada jalan. Kita bisa naik ke sini kayaknya. Gua gak nemu tangganya, kita naik manual saja. Atas, naik sini. Oke. Tempat apa ini? Mencurigakan. Ambil semua minuman. Nanti lagi. Unstable lagi. Wow, greater asik banget. Gue cuma butuh 10 greater untuk summon source yang terkuat. Cuma jadi masalah sekarang itu kita belum kuat untuk melawan source yang terkuat. Jadi kalau kita summon rugi. Ya, nggak ada apa-apa aja di atas. Hanya ada api doang. Yang tidak membakar seperti. Tuh ada orang tuh situ. Yaudah, kita turun, kita turun. Oke, monster. Monster apa ini? Lucu banget bentuknya. Ikan. Ikan. Gak kayak ikan. Coba kalau kita lempar. Gak kena. Nah, damage-nya gak gede-gede banget ya. Isinya dancer apa itu? Apa itu? Performer gue belum melihat. Waduh gila. Waduh gila. Udah kali. Bunuh dulu ini. Error. Ngindar, ngindar, ngindar. Kita ngobat dulu, ngobat dulu. 5, 6. Benda mengerikan. Monster apa ini? Kita bunuh itu dulu. Waduh, diterakin. Nah, dah mati. Mati lah. Eh, shield gue mana? Ini nggak ada namanya sih, jadi nggak tahu nih apaan. Harusnya semua monsternya dikasih lihat dong namanya. Kalau enggak kita hanya mengada-ngada aja nih, belalang berdiri. Monster belalang. Kepalanya goyang-goyang. Kepalanya masih goyang-goyang, bro. Lucu juga deh. Apaan nih?
Kok tempat gajah jadi beginian isinya? Di tempat gajah ada monster-monster gua nggak ketahui apa itu warnanya abu-abu. Wait, nggak kena. Ada dua dong jenisnya beda-beda. Wait, nggak kena. Satu, satu. Hap, cap, cap, hap, cap, cap, tusuk, cap, 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 cap. Nggak mati. Hup, nggak kena. Stamina gua habis, stamina gua habis. Stamina gua habis, kok lama digin. Oke, naik level si Kai ini. Oke, hari ini kita cuma dapat bearer sebiji ya. Udah selesai belum? Oke, bearernya sudah selesai. Langsung kita lepasin saja. Bearer, bearer. Kita butuh bearer untuk timnya. Jadi udah lengkap nih, 1, 2, 3, 4, 5. Tim kita lengkap ya. Ada fighter, archer, ini performer atau dancer, fighternya 2, satu lagi bearer, 5 orang. Bisa angkat barang banyak. Ah, bearer buluk tapi 1900 doang apa? Enggak apa-apalah. Baju Cimmerian kita masih kurang lengkap. Jadi celananya kita belum dapat celana. Tidak ada celana Cimmerian. Apa Cimmerian orangnya tidak menggunakan celana semua? Semuanya ada kecuali celana, Bro. Jadi yang fur kita pakai yang fur. 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 Fur kayak begini celananya bukan tapi hop. Seperti ini celananya nggak dapat pakai ini dan ini nah seperti ini celananya nggak ada tapi kenapa gitu kita tidak mendapatkan celana baju ada dari tadi gitu banyak semuanya nggak ada celananya nah kita simpan semua barang panen barang sangat banyak sekali kita punya macam-macam jadi sekarang kita sudah punya 24 unstable. Kita punya 6 greater. Punya 3 ulet, bisa kita pakai ulet. Ulet kita bawa. Ini nih, kita butuh eye offset ini nih. Tapi gua enggak tahu dapetnya dari mana itu. Kita nemu satu, habis itu enggak nemu-nemu lagi sampai sekarang. Oke, sepertinya sudah jadi kita dapat satu orang bearer doang. Orang legendary kita enggak dapat, tapi kita dapat satu senjata legendary lumayan. Sehabis itu dapat equipment macam-macam udah itu doang. Oke, jadi rekaman dari Conan SL bakal gue stop dulu sampai di sini. Ketemu lagi sama gue di episode berikutnya di channel gue Otakurai. Thank you all.